Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nesya Orchid. Oke, kali ini kita akan membahas tanaman apa aja sih yang bisa mengusir tikus ya. Tikus yang ada di rumah, bukan tikus berdasi. Oke, yang pertama itu ada bawang putih. Bawang putih itu dapat ditanam dari umbi dengan sinar matahari penuh dan media tanam yang baik ya. Jadi itu mudah sekali kalau kita menanam bawang putih ya. Yang kedua ada cabai rawit, itu salah satu tanaman ini mampu mengusir ya, mengusir tikus dari rumah kita. Oke, selanjutnya nomor 3 itu peppermint. Mint dapat tumbuh subur di tempat yang banyak mendapatkan sinar matahari dan tidak menyukai tanah, biasanya media tanam menggunakan sekam bakar ya. Nah, untuk nomor 4 ini sage ya. Nah, ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah asalkan mendapatkan aliran air yang cukup ya. Nah, selanjutnya nomor 5 ini adalah lavender. Lavender itu suka cuaca yang hangat dan kering ya. Nah, kalau untuk nomor 6 ini oregano. Ini salah satu tanaman herbal ya yang mampu mengusir tikus dan hewan pengerat lainnya ya. Ini. Nah, untuk nomor 7 ini nomor yang terakhir ya. Ini lada hitam. Lada hitam merupakan salah satu rempah-rempah juga ya. Ini juga bisa mengusir hewan pengerat ataupun tikus ya. Oke, terima kasih telah menonton Nesya Orchid, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.